Assalamualaikum semua. Selamat kembali dalam slot Sekolah Metal Rock. Okey, jadi memang dah lamalah gua tak buat video pasal Sekolah Metal Rock ni kan. Maklumlah gua sibuk sangat sebenarnya. Sejak raya hari tu, sebelum dekat-dekat raya tu, gua pindah rumah sebenarnya. Jadi memang busy sikitlah. Gua pindah barang apa semua. Tapi rumah ni masih ada. Sebab ini adalah rumah pusaka arwah nenek gua. Jadi barang-barang koleksi gua semua memang gua simpan kat sini lah. Jadi setiap malam sebenarnya gua ulang alik juga datang sini daripada rumah kan. Tapi rumah gua dengan rumah yang ni sebenarnya tak jauh. Lebih kurang dalam 5 minit punya drive ke kan. Tak jauh pun. Jadi cuma kalau gua nak buat video ke apa, aku memang balik sini lah. Pasal kat rumah sana memang tak ada langsung barang-barang keset sangat. Ada sikit lah dalam beberapa kerat je lah kan. Yang mana yang gua ada double lah, gua simpan kat sana sebabkan ni. Okey, jadi kali ni kita kembali dalam slot Sekolah Metal Rock pasal gua nak cerita pasal antara topik yang gua cukup minat sekali. Sejak dululah, iaitu berkaitan dengan fashion rambut era rock kapak. Kalau lu orang perasan, rambut gua pun dah panjang. Gua dah blur balik macam rambut gua dulu. Ini cutting yang kita panggil sebagai gonjeng. Gonjeng ataupun hari ni gua ada perasan Gen Z dia orang dah kenal satu istilah fashion rambut ni, dia dipanggil mullet ataupun mullet. Jadi bagi gua tulis sikit lah mullet, mullet, mullet atau mullet lah, sebutan Melayu mullet lah. Mullet, boleh nampak? Nampak lah. Okay. Jadi kita tulis kat atas ni topik fashion rambut era rock kapak. Okey, kenapa gua tulis fashion rambut era rock kapak dan bukan fashion rambut rockers? Pasal yang kita nak cerita sekarang ni adalah rockers punya fashion di zaman rock kapak dulu. Dan kalau kita nak telusuri sebenarnya fashion rambut yang rockers kita pakai masa zaman rock kapak dulu, itu hanya fashion yang identical dengan era tersebut saja, iaitu yakni era 80-an itu sendiri. Sebab kalau dalam era 90-an ni, fashion rambut dia dah lain. Itu gua akan cerita dengan kemudian. Tapi sekarang ni gua nak fokus tentang fashion rambut di era rock kapak itu sendiri. Sebab satu lagi, fashion rambut tu bukan saja digunakan oleh mak rock sahaja, tapi siapa-siapa dia, semua orang boleh kata. Daripada dia mak pop ke, mak yang tak layan lagu-lagu langsung ke, kan, mak motor ke, semua menggunakan fashion rambut yang sama. Diorang perasan tak? Itulah yang kita panggil sebagai potongan rambut mullet ataupun mullet. Ramai yang salah faham, gua perasan eh. Gen Z sekarang banyak suka patah balik ke fashion era 80-an, 70-an. Dia orang suka gunakan istilah mullet, tapi dia orang tak faham mullet tu apa sebenarnya. Ramai yang sangka mullet tu rambut yang blur belakang ekor semata-mata. Jadi gua perasan banyak kesilapan rambut dekat situ. Diorang boleh tengok kat gambar yang gua bagi ni. Kalau lu orang tengok kat gambar ni, rambut dia, dia blur depan dia pendek, tepi dia pun dia potong cantas pendek. Ada kalanya juga dia sampai selok pula tepi pun lagi. Lepas tu belakang dia blur macam ekor panjang. Itu adalah sejenis mullet, variasi mullet. Mullet ni sebenarnya maksud dia rambut yang di hadapan tu pendek dan kemas, tapi belakang dia panjang. Tapi dia ada banyak variasi, okay? Ada apa, semi mullet, ada pun mullet yang long mullet, and ada short mullet. Banyak jenis mullet sebenarnya. Yang mana yang blur rambut belakang panjang, itu adalah sejenis daripada mullet juga lah sebenarnya. Tapi kalau yang kita tengok yang potong tepi pendek tu kan, selop dekat tepi dia, itu lebih identical dengan era 90-an kemudiannya, kan? Mana kita boleh tengok mak-mak motor era tahun 1993-94 ke atas tu banyak menggunakan rambut macam tu. Tapi kalau kita tengok yang 80-an ni adalah macam yang gua buat ni, nampak? Lu orang boleh tengok apa perbezaan dia. Gua kasi lukis sikit. Gua tak pandai buku sangat, jadi-jadilah
Ini muka orang lah eh. Okey, jadi rambut ni macam ni. Depan dia mesti diparas mata. Nampak macam rambut gua ni kan, depan paras mata. Ha, macam ni. Ha, patut atas pun kena potong pendek juga. Supaya dia boleh buat ke atas ni macam terpacak-pacak. Ha, macam gua ni pun sebenarnya atas dah panjang dah ni. Dan nak kena potong kan. Nampak panjang ni. Sebenarnya pun kena pendek supaya atas ni dia boleh nampak macam terpacak-pacak. Okay. Okay, ni buat mungkin telinga dia siap-siap. Haa, ni telinga dia kat sini. Okay. Jadi diorang tengok eh, kalau macam buat cakap tadi, dekat bahagian telinga ni, budak-budak sekarang diorang suka seluk. Jadi terus nampak telinga. Tapi sebenarnya kalau yang gambar rock tu, potongan dia mesti tutup telinga sikit, separuh tutup separuh. Haa, dia kurang macam ni lah. Haa, ni telinga dia tadi kan, separuh dia tutup kat sini. Di belakang dia, belakang dia baru start tanjak. Nampak? Macam ni. Macam ni. Ni belakang dia. Nampak bentuk ni. Inilah yang gua katakan sebagai rambut ekor kuda. Ini kalau istilah mak-mak rock dulu-dulu, dia panggil sebagai rambut gondrong. Okey, salah satu variasi dia adalah gondrong. Ramai yang salah anggap, ingat gondrong tu maksudnya rambut panjang. Bukan, gondrong tu sebenarnya adalah potongan fashion. Fashion potongan rambut. Inilah gondrong. Depan harus dipotong pendek, atas dipotong pendek, kemudian dekat sini dimula panjang. Sini dimula panjang bahagian ni, hinggalah ke belakang panjang. Sini pendek, pendek, sini pun pendek, hingga pun pendek. Tapi pendek tu tak adalah terlalu pendek. Yang penting ada tutup telinga. Nampak macam rambut gua ni. Ha, nampak. Ni telinga gua masih boleh nampak kan. Ha, tapi dia tutup sikit. Ha, macam ni. Ni kira kalau gua basahkan rambut, dua orang boleh nampak lebih jelas. Ha, ha, macam ni lah nampak. Nampak rambut gua. Ha, macam ni. Kan. Okey. Lagi satu. Kalau nak lebih senang lah. Dua orang ambil gunting kalau nak potong sendiri kan. Ha, nampak eh. Ni gua punya rambut tengah paras dekat mana? Dekat pada hidung kan. Ha, nampak dia sama tak dengan gua punya telinga? Sama kan? Ha, ambil gunting potong macam ni. Ha, sam sampai hidung. Dan atas pun ambil lebih kurang. Sam macam ni. Supaya dia pendek. Sini biarkan panjang. Ha, jadi bila kita potong depan dengan telinga tu sama panjang, dia akan jadi volume macam ni. Dia akan jadi volume. Ha, sini kita tayar usik. Kan? Bermula daripada sini. Bermula daripada sini. Kan? Ajar gua cakap ni. Bermula daripada sini. Jangan usik. Biar dia panjang. Ha, jadi dia akan jadi macam ekor kuda. Rambut ekor kuda. Okey. Jadi kalau lebih pendek daripada itu. Kan? Macam ni kan. Ha, ni kita potong parah ni lah. Bekor. Kita ambil parah ni. Ambil gunting. Potong parah ni. Sampai sini. Sap kan. Dan belakang tak berapa panjang sangat. Itu kita namakan sebagai gonjeng. Gonjeng. Gonjeng tu adalah rambut gondrong versi lebih pendek. Itu beza dia gonjeng dan gondrong. Okey, jadi kalau kita nak cerita pasal asal usul lah rambut sini, macam mana boleh wujud. Sebenarnya fashion rambut ni, dia bukan fashion 80-an sendiri tau. Dia datang daripada fashion era 70-an. Ha, kalau kita perasan, rambut jenis mullet ni dah wujud daripada tahun 70-an. Sejarah asal usul. Dari tahun 70-an. Kalau luar orang perasan, tahun 70-an, banyak yang berambut macam ni, sama.
masa gua pergi potong rambut ni baru-baru ni, gua pergi satu salon lama lah. Salon ni dah beroperasi daripada tahun 1980 lagi. Lepas tu gua saja cakap dia, tunjuk kat dia gambar kan. Macam gua dulu masa gua umur 18-19 tahun kan, masa budak-budak ke, masa baru-baru nak beli rambut, gua dah potong macam ni lah dulu. Memang gua suka potong macam ni. Lu orang boleh tengok gambar gua bagi. Daripada dulu memang gua kalau berambut panjang macam ni lah rambut gua. Sebab gua cukup suka dengan fashion era 80-an tu sendiri. Jadi kalau dulu gua selalu bawa kaset. Kaset yang gua suka bawa adalah Handy Black tangan hitam. Pasal macam lu orang tengok ni lah kat gambar kaset ni kan. Semua gambar close up muka Isa Rahman, muka Amy, muka Rosli Jantan, muka apa Bud Handy Black kan. Muka dia orang semua close up kat situ boleh nampak. Macam hari ni, bulan ni gua bawa kaset ni, gua tunjuk gambar Bud. Saya nak rambut macam ni. Lepas tu tukang gunting tu pun potong lah diikut rambut Bud tu. Lepas tu dah berapa bulan lepas tu rambut gua dah start panjang sikit. Gua saja nak buat macam rambut macam Isa Rahman. Gua cakap okay, gua nak rambut macam ni pula. Jadi 4 orang tu memang jadi mangsa gua lah selalu untuk gua potong rambut kan. Sebab gua akan tunjuk contoh kaset tu kat diorang. Pasal senang gambar tu close up kan. Tapi yang paling gua suka sekali adalah potongan rambut Bud lah. Pasal potongan rambut dia tak berapa panjang, tak berapa pendek. Dia gonjeng. Bud selalu potong rambut dia gonjeng. Dia jarang bela semua panjang. Jarang bela terlalu panjang lah. Dia gonjeng sebenarnya rambut dia. Yang lain-lain tu macam Isa Rahman semua, rambut dia memang gondrong lah. Malah Jamak Abdillah pun gondrong kan. Macam gua cakap tadi, fashion rambut apa rock kapak ni, era rock kapak ni, tak termaktuk pada rocker saja, tapi siapa-siapa saja. Macam Jamak Abdillah sendiri, rambut dia pun gondrong. Lu orang tengok balik cerita Azura, tengok balik cerita Sejati, rambut dia macam ni. Sama. Memang dia rambut fashion zaman tu. Semua orang berambut macam ni. Baik lelaki, baik perempuan. Perempuan pun sama. Cuma perempuan ni dia lebih panjang lah ya, pasal perempuan ni. Kalau lelaki, biasanya dia blur sampai parah bahu je lah. Jadi, mat-mat death metal ke mat trash ke, semua pun berambut sama macam ni juga. Dua orang boleh tengok balik kat gambar lama Morbid Angel macam gua tunjuk ni, nampak? Cuma bezanya selalunya mat trash, mat death metal ni dia akan blur depan dia lebih panjang lah sampai parah hidung ni kan, supaya mata dia tak nampak. Dia orang macam ni lah. Jadi kalau kat gambar budak-budak trash ke budak-budak death metal zaman tu lah, macam ni habis korang boleh gambar. So mata dia orang tak nampak kan. Tapi still rambut dia orang pun tetap potong depan pendek. Dia orang tak blur semua panjang. Zaman tu belum wujud rambut blur semua panjang. Itu yang gua nak tekankan. Ramai yang ingat rambut rockers ni adalah blur semua panjang semata-mata. Salah. Itu antara sebab ada yang suruh gua review, buat review pasal movie tau. Cakap, brother, lu ulas lah pasal movie pula. Terutama sekali filem rock ke apa kan. Masalah besar sikit brother kalau gua nak ulas pasal filem rock ni contohnya kan. Pasal filem rock ni, bak prop memang gua anti betul. Nak lagi filem rock yang pertama tu. Kalau lu orang masih ingat kan, ni pada member gua dulu, apa geng-geng budak-budak taman gua dulu, yang budak-budak Raptor dulu, yang kita dulu tengok sama-sama dekat apa panggung wayang dekat Bang Utama tak silap kan. Masa tu baru pelancaran filem rock yang pertama tahun 2005 kan, filem rock keluar. Kan kita tengok ramai-ramai dulu kat Bang Utama, ingat tak? Yang masing-masing semua dress up rock habis lah. Orang semua pakai jaket yang apa aku pinjam kan, ingat tak? Aku pakai jaket leather lah, yang korang semua pakai jaket jean yang aku punya. Aku dulu kan banyak jaket jean, ingat tak? Kita tengok ramai-ramai dulu kan. Bila nampak je scene keluar cakap apa ini mafia ke apa kan. Gua pun bising kata, apa benda punya rambut zaman rock macam ni, blur semua panjang macam fondan lah. Gua cakap macam tu kan. Dalam panggung tu memang gua bising je, pasal gua tak puas hati dengan prop dia orang, dengan pakaian dia orang, dengan seluar dia orang macam terlondeh-londeh, terlonggar-longgar. Bagi gua memang tegas lah pada bab pakaian di zaman tu lah. Pasal zaman tu gua muda lagi, baru 18-19 tahun. Jadi kalau mak metal biasa panggil benda ni sebagai istilah true lah. Zaman tu gua memang true. Hari-hari pakai seluar ketat, hari-hari dengan berjaket jeans pun semua jalan sana sini. Kasut legging, kasut high cut. Zaman tu memang gua macam tu. And pada mereka yang memang kenal gua daripada dulu, tahulah gua macam mana. Gua keluar dekat-dekat pun dress up rock juga. Macam tu jugalah gua. Jadi bila filem rock tu keluar, sebelum filem rock tu keluar,
gua ingat lagi gua jalan sana sini pergi ke Kuala Lumpur ke apa, pakaian macam tu. Siap ada orang tengok atas bawah ni, kau ni pakai pakaian apa, nak kata skinhead bukan skinhead, nak kata pang bukan pang. Ha, sebab zaman tu kemunculan era rok kapak tu belum lagi. Eh, orang dah lupa rok kapak tu apa. Ha, sampai begitu sekalilah. Dan gua rambut macam ni time tu, tapi rambut gua lebih panjang lah sama tu kan, dia kembang kan. Pasal rambut gua ni jenis ginting macam diorang tengok. Ha, jadi bila dia dah terlalu panjang, dia jadi kembang. Eh, jadi dulu gua ingat lagi, gua jalan-jalan dekat stesen bas ke stesen LRT ke tepi mu kan. Ada budak-budak perempuan siap pernah gelak lagi tengok gua main fashion, perempuan gua siap kena sound, dia kata, apa hal kau gelak, tak pernah tengok orang. Eh, gua cakap itu. Ha, itu sebelum filem rock. Tapi lepas filem rock keluar, orang bila tengok gua kata, oh rock, oh rock, oh. Ah, gua dah start meluat. Tapi tu cerita lain lah. Okay, jadi macam gua cakap lah, filem rock ni gua memang bengang dekat dia punya prop sebenarnya. Dia punya pakaian dia, pakaian tak kena lah yang rock pertama tu. Ya Allah, hai. Dengan dia orang rimba bara semua, rambut bela semua panjang. Mana ada rock zaman tu pakai bela rambut semua panjang? Macam gua cakap, kena potong macam ni. Eh, potong kena depan pendek, atas pendek. Eh, belakang tu yang panjang. Itu sebenarnya. Ramai salah faham, ingat kena rambut kinting. Tapi tidak, sebenarnya bukan rambut kinting. Gaya potongan itu yang memainkan peranan yang buatkan rambut tu nampak kembang sebenarnya. Ha, lu orang boleh tengok macam gambar kumpulan King Diamond, Andy LaRocque. Ha, rambut dia ni lurus. Eh, tapi kenapa nampak kembang terpacak? Pasal gaya potongan rambut. Dia potong depan dia pendek, dia potong atas dia pendek. Ha, jadi rambut tu terpaksa terpacak ke atas. Pasal pendek, rambut lurus, dia punya logik dia, kalau kita potong pendek, apa akan jadi? Dia akan terpacak. Ha, itu sebenarnya. Ha, sebab itulah dia nampak kembang. Dia tak perlu pakai hairspray sekalipun. Tapi kalau dia pakai hairspray, lagi kembang lah sebenarnya. Jadi macam kumpulan Cinderella lah contohnya. Ha, macam tu lah. Jadi sebenarnya bukan rambut kerinting yang saja yang boleh buat rambut kembang-kembang macam ni. Rambut lurus pun boleh, malah lebih cantik daripada orang yang berambut kerinting. Sebenarnya gua cemburu tengok orang-orang yang berambut lurus. Kalau dia orang buat potongan rambut macam ni, huh, memang lawa. Pasal dia punya terpacak, dia nampak lebih rock lah, nampak lebih ganas lah sebenarnya daripada orang rambut kerinting. Kerinting ni kadang-kadang bila kita tengok dekat nampak macam serabut pun ada. Gua tahu lah pasal gua sendiri rambut kerinting kan. Kadang gua tengok cermin lah tu, serabut rambut aku kan, macam tu lah. Oh ya, gua pakai baju Sodom ni. Ada yang siap kata kan, gua punya rambut sekarang ni nampak gua ni macam Sodom. Ha ni lah, gua pakai baju Sodom. Agent Orange. Ada yang berminat nak beli? Sekarang ni kalau lu orang nak tahu, metal shirt dah jatuh ke harga dia tau. Hanya RM25 sahaja sehelai, tapi belum masuk charge post. Ha, kalau lu orang yang berada di Semenanjung, charge post ni RM5. Maknanya lu orang beli baju ni dengan harga RM30 sahaja berada. RM30 sahaja. Kalau lu berada di Sabah dan Sarawak, harga baju ni bernilai RM35 termasuk charge post. Jadi kalau lu orang berminat nak beli, ikut link yang gua telah berikan di ruangan komen. Okay, message admin kat situ, dia akan layan lu nantilah. Ha, okay, jadi kita berbalik pada cerita kita pasal rambut era rock kapak. Lu orang berminat nak berambut macam ni, ikut panduan yang gua berikan. Potong kena depan pendek, atas kena potong depan pendek, belakang tu yang bela panjang. Okey, ingat tu. Bukan rambut bela semua panjang. Salah. Ha, bela rambut semua panjang tu hanya bermula pada tahun 1991 ke atas. Kalau lu orang perasan, lu orang flashback balik tengok. Macam kumpulan Fancy contohnya. Kan? Yeah. Kumpulan Black Rose contohnya. Di mana mereka muncul pada tahun 1991 ke atas, dia orang dah start berambut semua panjang. Sebab fashion masa tu memang dah berubah. Ha, tapi kalau era 80-an, memang semua macam ni lah potongan dia. Depan pendek, atas pendek, belakang yang panjang. And bila masuk tahun 1990 ke atas di barat sendiri, Amerika sendiri, mak-mak glam time tu semua dah berubah dia punya fashion rambut. Dia orang dah start bela semua panjang. And, macam gambar yang gua tunjuk, dia tengok. Dia orang dah start bela semua panjang, pakaian dia orang dah lebih ke arah ranggi lah, pakai seluar tak berapa nak ketat sangat, dia dah koyak sikit pun semua. Eh, pakai jaket kulit pun semua. Ha, ini style glam tahun 1991 ke atas lah. Eh, malah di Malaysia pun kita terikut juga gaya tu pada tahun 1991 ke atas. Kita boleh flashback tengok pada gambar Black Rose, tengok pada gambar kumpulan Fancy dan beberapa lagi kumpulan-kumpulan lain yang muncul di tahun 1991 ke atas.
fashion memang berubah pada masa tu. Tapi itu adalah era rock kapak juga. Cuma dia dah penghujung zaman rock kapak tu sendiri. Tapi kalau kita tengok dekat Malaysia, masih ada lagi beberapa kelompok yang masih setia dengan rambut-rambut gondrong pada tahun era awal 90-an. Antaranya Man May, kan? Ada lagi beberapa individu-individu lain lah yang masih setia dengan fashion rambut macam ni walaupun zaman tu dah berubah. Begitu juga pada Mat-Mat Estimator. Bila kemasukan tahun 90-an, dia orang semua pun dah start gila rambut semua panjang lah, dah tak potong lepas pendek. Gua pun tak tahu macam ni boleh jadi peralihan macam tu lah. Dia orang macam rasa, okey, tahun 80-an dah habis, kita kena bela semua rambut panjang lah. Habis pula macam tu lah. Tengok kumpulan Striper contoh ni, salah satu kumpulan white metal gua main favourite kan. Nampak ketara sangat. Masa album dia Against the Law tahun 1990, tiba-tiba kan, rambut dia orang dah start bela semua panjang. Kalau tak sebelum tu semua dengan hairspray tu semua, ketara kan. Memang nampak ketara. Ini macam satu perubahan zaman lah. This is the 90s lah, lebih kurang macam tu lah eh. Jadi hinggalah ke hari ini. Cuma pada gua, kalau lu orang betul-betul kata lu nak perjuangkan era rock kapak tu sendiri, potonglah rambut macam ni. Buat betul-betul supaya nampak gambaran zaman itu balik. Tapi kalau lu orang nak buat rock, tapi nak kata saya memperjuangkan rock, music rock apa era lama, tapi saya suka dengan image yang sekarang, itu terpulang pada lu orang. Tapi pada gua, kalau lu orang betul-betul nak buat yang era zaman tu punya, elok ikut betul-betul lah. Jangan jadi macam cerita rock pertama tu. Kau betul-betul tak suka. Rock kedua pun, gua ingat lagi tau, gua dulu pernah sampai hantar email pada tim-tim produksi Mamat Khalid dulu, pasal gua tak puati betul punya fashion rambut cerita rock ni kan. Jadi ada yang jawab gua punya ketidakpuasan hati tu pada rock kedua, iaitu Rock U. Diorang dah start mula pakai rambut pasu perempuan yang potong depan pendek. Tapi itulah, nampak sangat rambut pasu perempuan, nampak kelakor lah pula kan. Tapi okey lah, sekurang-kurangnya rambut diorang dah start mula potong depan pendek lah. Dah nampak macam tu gambarannya tepat lah. Kalau tak sebelum tu semua panjang dan macam orang gila pun ada. Tapi Rock nombor 2 ni diselamatkan oleh geng-geng budak-budak Sabah, di mana gua pun kenal diorang ni. Ada yang Syafiq Rockers ni semua kan. Ni semua kira kawan-kawan gua jugalah. Masa gua pergi gig dekat 1KP dulu, dia orang semua ada. Dia orang ni betul-betul gaya ikut sama rock kapak 80-an tu sendiri. Jadi rambut depan pendek semua, kembang-kembang semua, seluar ketat, memang betul ikut. Dia orang tu ada dekat dalam filem Rock U yang Rock nombor 2 ni, membuatkan suasana 80-an tu lebih hidup lah, lebih naik. Okey, jadi itu sajalah gua rasa paparan gua tentang fashion rambut di era rock kapak itu sendiri. Jadi macam gua cakap, fashion rambut ni datang daripada era 70-an dan di era 80-an ia diteruskan, cuma ia berevolusi lah. Dia orang dah start bela panjang semua. Jadi itulah saja. Kalau gua orang suka dengan gua punya celoteh pasal fashion ni, nanti gua akan buat pula cerita pasal seluar, cerita pasal pakaian, cerita pasal fashion awet rockers ke apa semua akan datang. Okey, cuma bagi kau masa sikit lah, sebab gua ni sekarang ni amat sibuk. Okey, amat sibuk sebab pindah rumah aku semua. Lepas tu dengan gua punya konten pun banyak yang gua kalau boleh nak buat lah, tapi tak dapat nak buat lagi lah. Tengah ambil masa sikit lah. Lagi satu pasal rambut ni pun, kita tengok lah berapa lama gua boleh beli macam ni. Sebab untuk pengetahuan orang, gua masih lagi bekerja. Cuma sekarang ni gua pun baru pindah ke kerja baru. Setelah 9 tahun bekerja di tempat yang sama, gua pindah ke company yang baru. Tapi juga masih lagi di dalam bidang korporat lah kan? Macam mana gua boleh relax bela rambut panjang lagi ni kan, dekat company lama. Sewaktu gua tengah resign, bos mungkin ada usia-usia, tapi dia mungkin macam alah, dia ni dah resign dah, lantak dia lah kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi gua pun selamba je lah, tapi gua pakai pomade lah. Pomade sikat belakang elok-elok, kemas-kemas. Jadi tak ada lah nampak serabut sangat di mata bos kan. Cuma kat tempat baru ni gua tak tahu pula macam ni culture bos dia nanti lah. Walaupun gua dah sikat kemas-kemas, tapi dia kata nampak belakang gua ni panjang. Mungkin dia akan tegur, you punya rambut ni panjang macam je kan, kat belakang tu. Tak tahulah, kita tengok macam mana. Tapi dulu kalau lu orang nak tahu, masa tahun 2007 hingga ke tahun 2010, gua bela rambut panjang kan. Zaman tu gua pakai rambut pasu sebenarnya tau, kat luar rambut pasu pendek. Cuma zaman tu gua punya
nature kerja tak macam sekarang. Sekarang ni gua lebih ke arah corporate, berjumpa dengan orang apa semua, buat sale apa semua. Jadi kalau pakai rambut palsu pendek ni nampak macam tak nampak ketara sangat lah yang kita ni pakai rambut palsu kan. Zaman tu lain, 2007 ke 2010 tu gua kerja duduk dalam pejabat je. Kena aircon je, jadi tak ada apa. Buat kerja komputer je, pakai rambut palsu. Orang tahu gua pakai rambut palsu sebab rambut palsu tu buruk. Bukan yang jenis rambut palsu yang beli rambut orang betul ni. Ini yang rambut palsu sintetik ni, yang gunakan macam tali nylon gitar tu. Itu dah pakai dalam seminggu dua minggu, dia dah start jadi macam bersabut lah. Kalau kita shampoo-kan rambut tu, lagi rosak jadi rambut tu sebenarnya. Tapi pasal gua duduk dalam pejabat, orang tengok tak ada lah dia pakai rambut palsu ke apa. Yang penting tak ada nampak rambut dia panjang kan. Ada juga bos macam usia-usia masa tu, tapi dia orang biarkan je. Jadi lu orang bayangkan lah, daripada 2007 sampai 2010 gua punya rambut panjang kat dalam, luar pakai rambut palsu. Siapa yang masih ingat dulu yang selalu yang lepak dengan gua dekat Chamber Complex pada zaman tu, dia orang tahulah. Sebab zaman tu gua kerja kat Jalan Tar. Jadi apa, petang-petang tengah hari kan, gua pergi makan tengah hari, jalan kaki daripada pejabat ke Chamber Complex, masuk Chamber Complex, gua buka rambut palsu tu, keluarlah rambut macam ni. Tapi dulu lebih panjang sebab gua bela parah ni, parah bahu. Ni orang dah tahulah, orang-orang kedai-kedai kat Chamber semua tengok, ni orang dah tahulah gua. Bila nak balik pejabat, gua pakai balik rambut palsu gua tu. Ni gua bagi idea pada siapa yang nak bela rambut kan, tapi bekerja korporat, boleh ikut style gua ni. Tapi itulah, dia dalam sebulan macam tu rambut tu dah start nampak kusut lah. Jadi orang tengok pun dah tahulah dia ni pakai rambut palsu ni. Tapi orang sanggup nak tegur ni, orang rasa macam segan kan, so dia orang biarkan je. Kalau lu orang muka tebal nak pakai juga rambut yang kusut macam tu, pakai lah. Tapi kalau ada bajet pulus lebih sikit, zaman tu rambut palsu yang jenis sintetik harga dah RM120 je. Sekarang ni mungkin dah dekat RM200 kan. Kalau nak beli rambut yang rambut ori orang ni, yang dia cantum-cantumkan tu, itu lebih baik sebenarnya. Pasal kalau shampoo dia, rambut tu boleh terjaga lagi lah kan. Kalau sintetik ni kita shampoo lagi berdawai jadinya. Mungkin kalau yang rambut ori tu harga dia dah RM500 ada kot kan. Jadi keputusan di tangan lu orang semua lah. Lu orang nak buat macam mana kan. Kalau lu orang nak bela, tapi disebab kerja korporat macam gua ni, itu antara salah satu contoh lah yang gua beli-beli kan, macam mana lu orang nak atasi benda tu. Dia pakai rambut palsu ataupun pakai pomade macam gua buat, pepek, sikat belakang semua nampak kemas. Sebab kalau ikat tu dah lain cerita kan. Tapi kalau rambut jenis macam ni, jenis gondrong ni, nak ikat dia susah tau. Pasal kita depan dan atas kita pendek, nampak macam mana nak ikat. Kalau ikat dia jadi macam ni. Ni gua nak cerita sikit. Diorang perasan tak video klip muzik-muzik kumpulan-kumpulan rock kapak tu, macam video klip kumpulan Melissa ke, kumpulan Gamal ke, macam ni lah rambut diorang perasan. Dia ikat belakang ni, ada kena ikat rambut dan atas macam ni. Nak ikat macam mana atas pendek, kau nak tarik macam mana, nampak tak boleh tarik, tak sampai. Nak tarik macam mana, tak boleh tarik. Itulah ceritanya kenapa rambut dia orang dulu macam pokok bonsai. Kalau dalam apa video klip muzik-muzik macam ni rupa dia. Pasal tak boleh tarik, atas pendek macam ni nak tarik. Tapi dia orang belakang panjang betul lah kan. Gua macam ni je dapat kontot je, sebab rambut gua tak berapa nak panjang sangat. Okeylah, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.